Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, di channel CSW776. Seperti biasa, di video kali ini saya membuat lagi suara versi stereo atas permintaan salah satu teman petani walet yang request SP Raja Lior revisi di stereo dengan SP Raja di Laut mix SP Tarik Bayangan revisi milik Guru Andik Super. Jadi suara ini nantinya dia dalam satu playlist di sini ada tiga suara ya teman-teman. Nah, nanti yang jalur L-nya ini SP Raja Liur, ini channel satunya, ini SP Raja Liur. Yang channel 2 ini SP Raja di Laut mix SP Tarik Bayangan revisi. Oke. Namun untuk volume SP Raja di Laut mix SP Tarik Bayangan revisi sudah saya atur. Untuk volumenya dia agak dominan SP Tarik Bayangan revisi yang dominan terdengar. Untuk SP Raja di Lautnya hanya mengisi suara-suara dari SP Tarik Bayangan revisi yang kosong ya, atau yang nada rendahnya. Tapi tetap juga dia terdengar seirama. Jadi seperti apa suaranya, agar teman-teman tidak penasaran, silakan disimak video ini baik-baik, ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dalam memilih suara atau mendengarkan suara panggil ya. Oke, langsung aja kita colok dulu flashdisknya. Nyalakan lampunya guys. Iya, ini sudah nyala guys. Oke. Ya, ini SP Raja Lior revisi ya teman-teman. Untuk SP Raja Lior revisi dengan SP Raja di Laut ini dia berbeda gelombangnya, nadanya dia berbeda teman-teman, lebih besar gelombang nada SP Raja di Laut dibanding SP Raja Lior revisi. Jadi untuk volume SP Raja Lior revisi menggunakan ampli Piro ML88 Twitter Audac 61 ini di arah jam 9 teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ini tanda garis di volume mendatar miring ya, lurus, itu menandakan tepat pukul 9. Nah, kalau untuk teman-teman yang menggunakan Twitter magnet, volumenya agak dikurangi dari volume yang saya gunakan ini. Tapi jika teman-teman menggunakan Twitter non magnet, volume arah jam 9 ini menurut saya sudah pas ya. Oke. Sekarang kita nyalakan yang SP Raja di Laut mix dengan SP Tarik Bayangan revisi. Nah, sedangkan yang SP Raja di Laut mix Tarik Bayangan revisi ini sedikit aja volumenya, teman-teman.
Nah, ini sedikit sekali nih teman-teman volumenya. Perhatikan channel 2. Tuh. Ini hanya sekitar jam 7. Tapi bisa kita tambah sedikit teman-teman. Nah, ini teman-teman perhatikan tanda garis di channel 2. Tuh. Ya, perhatikan tandanya. Nah. Kalau untuk volume SP tarik bayangan revisi mix ekstra jadi laut, saya rasa ini sudah cukup teman-teman. Nih, perhatikan tandanya. Ini tepat jam 8 teman-teman. Tapi kalau nanti untuk volume suara tariknya bisa teman-teman kurangi sedikit. Kalau untuk di LMB ini sudah cukup volumenya ya, dengan arah jam 8 ini sudah cukup untuk volume di LMB. Jika teman-teman ingin menggunakan teknik dua suara ya. Nah, kalau untuk di LAR atau di ruang inap, teman-teman kurangi sedikit. Nah, jadi seperti ini volumenya teman-teman untuk di LAR. Ini kabur dia. Nah, ini teman-teman, tadi di arah jam 8 saya turunin sedikit. Ini sudah cukup untuk volume tarik di LAR sama tarik dalam. Yang penting usahakan untuk tarik dalam di dalam ruang inap, usahakan volume suara inap agak lebih keras dibanding dengan volume suara tarik ya, agar walet lebih dominan mendengar suara inap, agar walet tidak hanya tidur di suara tarik. Begitu dia masuk di ruang inap, dia mendengar suara tarik. Suara tarik hanya sebagai penuntun teman-teman ya. Jadi dia langsung, jika suara inap yang lebih dominan terdengar, otomatis burung walet itu hanya sebentar saja dia singgah di twitter tarik lalu ke twitter inap. Oke. Jadi ini sudah cukup, dan untuk volume SP-nya tadi Raja Lir revisi tepat jam 9 teman-teman. Nah, ini teman-teman perhatikan. Ya, tepat jam 9. Perhatikan tanda garisnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman suaranya. Untuk Twitter Audac 61 suaranya tetap jernih teman-teman. Jernih dan bersih. Jadi suaranya tidak bising. Asalkan volumenya bisa teman-teman atur. Oke, buat teman-teman jangan lupa bantu support terus channel saya agar saya bisa terus berbagi dan membantu teman-teman semua.
Semoga suara ini bermanfaat dan berkah buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel saya dan bantu like. Oke, untuk linknya nanti ada saya cantumkan di deskripsi ya, seperti biasa. Buat teman-teman yang ingin mendownloadnya, silakan klik video ini, lalu klik tanda segitiga di pojok kanan bawah video. Nanti di deskripsi ada link media player-nya, saya cantumkan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.